الله 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 يا روى Pasca hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Bangkalan Senin sore tadi, beberapa pohon tumbang, tiang listrik roboh, bahkan sejumlah papan reklame rusak. Akibatnya lalu lintas sejak Senin sore tersendat. Tangkel, angin puting beliung. Beliung, siap-siap tagana. Siap-siap tagana. Ini juga. Sing terbang, Mas. Singnya terbang. Sing. Ada sing terbang. Sendat. Iwan Kasih BPBD Bangkalan kepada Radio Karimata membenarkan bahwa arus lalu lintas di daerah Tangkel Bangkalan hingga Senin malam masih padat merambat. Kepadatan ini akibat adanya pohon tumbang karena hujan yang disertai angin kencang. Petugas kepolisian membantu untuk mengatur arus lalu lintas agar kepadatan tidak semakin panjang.